Otto yang dapat gelaran Best of the Best dekat Otto Show dan Scooter King Yamaha punya Jai. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Akhirnya hari ini hari pertama iaitu pada 6 hari bulan 2 6 Februari. So sekarang baru pukul 4:39 petang. Saya sekarang menuju ke stesen minyak Shell Stesen minyak Shell. Saya ke sana untuk solat asar. So saya tak boleh jamak sebab saya betul keluar lagi. Jadi saya menuju ke Shell untuk solat asar di situ. Sementara menunggu kawan Wang Kamil yang nama dia Pai. Nama dia Pai daripada Klang. Dia naik Forza 250. So saya akan tunggu dia dekat Shell. Saya solat di situ dan hari ini perjalanan adalah menuju ke Hanyai. Okey, menuju ke Hanyai. Perjalanan saya akan mengambil masa 16 hari anggaran lebih kurang 16 hari. Itu sebab saya tidak mengikut nazar dengan Mio Pak Ya tu semualah. Sebab saya ikut Wang Kamil. Kali ni Wang Kamil pergi agak jauh, jadi saya memilih jalan ikut Wang Kamil. Sebab bukan senang nak melihat ciptaan Allah SWT kan, tempat-tempat orang lain kan. So saya diberi rezeki So alhamdulillah saya dah selesai urusan solat asar. Nampaknya kawan Wang kami dah terlajak. Dia mungkin dia tak masuk info, dia terus shoot je. So dia terlajak. So saya bagi tahu kat dia, kita tunggu dekat Arena Sungai Perak. So tapi sebelum saya nak sambung perjalanan, saya akan jumpa Nizam dulu. Serah barang kat dia. Okay, serah barang kat dia. Harap-harap tak hujan lepas lah. Ini pun dah hujan lah ni, hujan ramai ni. Saya ingat nak pakai slipper ni. Rasa macam nak pakai slipper lah sebab dah hujan ni. So kita jumpa Nizam. Assalamualaikum. Barang sebelum kita sambung perjalanan. Assalamualaikum. Pai. Inilah brother kita Gentai daripada Kelang. Jangan main-main daripada Kelang gerak petang tadi. YouTube. Jom. Jom. Dia lepas tu. Isi minyak? Dah? Okey, jalan-jalan. Aku pun dah. Jom. Okey, Forza Nampak? Forza pun patut aku dah bawa tu. Tapi, dah main-main. Saya confirm mesti dia dah buat pulih, dah korek pulih, roller pun dah tukar. Pakai oli tau. Exhaust car powering. Tengah bunyi dah. So kita terus shoot lah ni. Kita terus shoot. Tak ada berapa berhenti. Kita teruskan berjalan.
Alhamdulillah guys, saya dah sampai dekat Sungai Juru eh. Sungai Juru ni lah tempat-tempat polis traffic lah, JBJ lah suka buat pukat kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Harap tak ada apa-apa lah. Dia pun mudahkan. Kalau sini dah lepas, satu lagi port dekat Sungai Dua. Harap-harap pun tak ada apa-apa roadblock lah. Ni pun dah berapa dah ni, 6.5 dah ni. Clear, Alhamdulillah clear, tak ada roadblock. Mungkin sebab apa tu, orang habis kerja kot, tu sebab tak ada roadblock. So depan kita Pai Teddy lah dia, pakai Forza Duri Mosong. Rupa-rupanya dia dah pernah pergi lah Purapa dengan Wan Kamil. Tapi masa tu dia pakai Y Suku. So kali ni dia pakai skuter pula, Forza dengan Wan Kamil. Wan Kamil pun pakai Forza kali ni. Hari tu dia pergi dengan Honda Wave dia. So kali ni dia nak pakai skuter pula. Banyak kereta tu. Okay. Biasa lah, 6 lebih eh. Biasa jalan tu. Okay, saya dah sampai dekat Aina Gurun. Tapi malamnya saya terputus komunikasi dengan Pai ya. Sebab tadi dia masuk lorong kiri, saya masuk lorong kanan. Sebab kanan dia jam sikit. Jadi dia gerak, apa tu, dia masuk lorong kiri. Saya ingat dia jalan dulu, tapi saya tak jumpa dia. Panjang jalan, saya jalan slow, saya tak jumpa dia. Jadi saya nak berhenti dekat Gurun, isinya mungkin saya akan solat jamak dulu kat sini. Mungkin ataupun tidak, saya bergantung pada situasi Pai macam mana. Sebab risaukan dia, dia punya live location pula tak hidup. Live location dia tak hidup, jadi saya tak tahu apa terjadi pada dia. Sado dia dah beli dah, memang dia dah beli, tapi masalahnya belum pasang. Belum pasang lagi. So saya terpaksa tunggu dia lah sekejap lagi kat sini kan. Tunggu Pai kat sini sekejap, tengok macam mana Pai sekejap, apa Pai yang sekejap. Okay. Guys, yeah. Seperti mana yang saya jangka tadi, Pai dah sampai dekat Kanglun. Saya masih dekat Gurun ni. Saya minta dia tunggu saya dekat dekat Kanglun lah. Saya baru gerak daripada Aina Gurun ni. So kita teruskan jalanan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah guys, saya dah sampai dekat tol hutan kampung eh. So kat sini saya akan bertemu dengan seorang saudara bernama Nizam eh. So Nizam ni akan bawa saya masuk jalan dalam eh, ke jalan dalam. So rasanya ni kot. Dia bawa saya masuk jalan dalam. Assalamualaikum. Ni. Dapat jumpa juga. Supporter X Series ni, pakai baju buat X Series. Kita dah roger. Langlet. Ha? Langlet. Apa dia? Dapat bukit Langlet. Oh ya. Jom. Jom. Member kan tadi kan? Dia pakai baju dengan baju hitam pun tadi lah. Rasanya kot, saya tak berapa perasan. Saya tengok dia lalu lah tadi. Tapi Exxon dia bising lah. Exxon dia pakai kerapa wit. Kalau senyap bukan dia. Kalau motor dia Exxon bising, itu dia.
Sebab tengok dia slow kan ni. Oh, ya ke? Haa, jom. Okay, so ni lah Rizam Supporter X-Series. So, dia akan bawa jalan. Dia bawa jalan dalam kata ni. Okay, jom kita sama perjalanan. Ah, tak ada, mesti kita tunggu lah. So kita nak terus ke mana? Kita nak ke mana? Dah. Dokumen semua dah ambil. So kita nak terus masuk Anyat ni. Anyat. Lepas tu duduk kat mana? Ada empat. Tak tahu, kita cari sini ya. Kita kena cari ya. Hari tu, hari tu duduk mana masa tu? Untuk hari ni duduk dekat Danau tu. Ke Danau. Lepas tu gerak ni Wan Kamin turun. Dia jumpa kita kat sini. Siapa? Wan daripada Batani kan. Ah, dia kata jumpa dekat Sa. Oh, dia kata jumpa kat Sa. Pukul 7 pagi jumpa kat Sa. Jadi kita nak tidur. Itulah nak bincang dengan Pai juga. Kita masuk malam ni tak? Memang nak masuk malam ni. Tak apa, kita masuk dulu, nanti kita fikir tidur. Makan pun kita kat sana. Makan kat situ lah. Tadi abang dia slow lah dekat tu tak kampung. Itu rasa ni ke lah cakap, tapi dia slow lah. Saya tahu dia memang ke depan. Tapi saya kat belakang. Jadi saya pun kejar lah. Lepas tu hilang, bunyi hilang. Mana bunyi ya? Dia ada masuk ni, duduk Sungai Dua. Tadi dah berhenti dah, berhenti Sungai Dua. Dia masuk Sungai Dua, saya tak perasan. Sebab saya ingat dia turun jalan. So masuk isi minyak lah. Isi minyak. Betul lah. Dah siap isi minyak? Saya baru turun satu bar. Masuk terus. Balik beritahu lah. InsyaAllah balik 6.17 kot. 17 macam 9. Tu lah. Itu. Alhamdulillah dah jumpa dah. Pai balik. Badi hilang. Sekarang dah jumpa. So sekarang kita menuju ke border . Jam ke 8.45. Kita turun ke Bukit Kaya Hitam. Dan cuma semua dah ready. Pai pun cakap dia pun dah siap dah dokumen dia. So kita turun masuk je lah. A few moments later. Alhamdulillah dah sampai border . Ramai juga malam masuk ni. Ramai juga ni. Saya dengan Pai pun tengah menunggu dia kan. Harap-harap dia bermudahkan. Sampai border, kena keluar duit, kena beli SIM card. Itu sahaja. Lepas tu baru masuk Anyai. Masuk Anyai pun satu masalah ni. Sebab kita tak tahu nak duduk mana. Ini semua salah Wang Kamil. Dia balik Batani. Kenapa dia tak duduk dekat Tamlon je? Kenapa dia nak balik Batani? Kalau duduk Batani kan elok. Sampai border Thailand lagi. So kita sampai pukul 9 waktu Malaysia. Waktu siang 28 lah. So kita paksa berhenti kat sini. Oh, dia dah buat. Dah buat apa tu? Buat border lah ni. Okay guys, alhamdulillah dah settle border. Pai pun dah settle duit, tukar duit.
SIM card semua dah beli. Kali ni saya beli unlimited untuk phone saya ni. So saya beli unlimited sebab saya nak upload file. Upload file daily. Harap-harap boleh dipermudahkan lah urusan saya. Jom-jom. Dekat Siam ni korang kena berhati-hati lah guys. Walaupun korang dah sentiasa selalu masuk, tapi make sure korang berhati-hati. Walaupun dah biasa masuk, orang kata malang tidak berbau. So jangan apa tu macam lagak, oh aku dah selalu masuk, aku dah biasa jalan. Jangan. Kadang-kadang kita tak tahu kan. So Pai cakap makan kat sini. Ikut lah. Makan terus. Boleh. Sini. Ikut lah. Sini. Boleh lah. Sini pun sini lah. Okay guys, tak sempat nak update. Apa sangat ni. Hari tengah hari ni, tak makan sampai sekarang. Okay, saya jumpa member Abang Pai. Member Abang Pai ni pun gental juga ni, datang dari Singapura. Gerai tu, sorang-sorang. Singapura gerak pukul apa bang? Ha? Gerak pukul apa tadi? 6 pagi. 6 pagi pakai kereta eh? Sampai dekat Danau, pukul apa? Pukul... malam. Dalam pagi jam 4 pagi, baking-baking 6 pagi jalan. Guys, nampak tak? 4 pagi dari Singapura. Gentar tak gentar? So korang boleh tengok lah, korang takkan pai tu macam mana orang ni. Kawan-kawan dia pun gentar, apa peta lagi dia sendiri. Abang, terima kasih banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Okay guys, kita sambungkan perjalanan balik. Sambung ke Hangai. Jalanan ke Hangai. So far kita tak tahu lagi kita nak duduk mana. Saya dah sampai memang ad hoc je lah. Kiranya sampai sana baru cari. Saya macam biasa lah. Saya kalau saya Hangai di Garden. Tak ada tempat lain lah. Bukan di Garden Hotel, dekat area di Garden lah. Ataupun tempat yang hotel yang saya duduk dengan geng-geng FGV W Motor. Mungkin saya duduk hotel yang itu lah. Kalau apa tu, kalau di Garden tak ada tempat kan. Sebab di Garden dekat sikit dengan Bangsa kan. Cari ya. Kita berhenti sebentar di PTT station ni sebab ada kecemasan Pai ada kecemasan. So kita berhenti sebentar. Okay, Pai, selamat melabur. Pai pun sudah dah melabur. Tak tahu berapa kilo dia dah berabur tu. Jadi kita sambungkan perjalanan ke Hangai. Maksudnya tak jauh lah tu. Lebih kurang dalam 20 minit macam tu sampai lah. Bukan tengah mencari, otak tengah berfikir nak tidur mana. Macam ni lah travel. Bila tak ada booking hotel siap-siap, kita kena fikir. Tapi kalau pergi dengan orang yang ada pengalaman, dia tak buat hotel pun tak apa. Macam kita ni, macam saya lah. Tak kata saya ni
nampak macam selalu bijahannya. Sebenarnya semua pun bergantung pada internet juga. Maksudnya bergantung pada Google Map. So Google Map ni banyak membantu lah. Dekat Siam ni banyak membantu. Okay, so jom kita teruskan perjalanan. Dah sampai dekat tempat tidur. So tempat tidur ni, kalau korang ingat lah, tempat tidur ni masa saya pergi NGO event lah. Saya pernah duduk dengan Nazar, dengan Pak Yah tu semua kat sini. So ni tengah tanya lah, dengan ada kosong ke tak ada kosong. Takut tak ada kosong lah. Okay, so nanti kita update balik lah. Okay, alhamdulillah. So ada satu bilik lah. So kita duduk bilik 2007. 2007. Ni dia. Okay, masuk bontot. Nanti senang nak ghostan, nak keluar. Ni dah sampai dah bilik dia. So bilik dia simple je. Bawah parking motor, atas bilik. Ni toilet. Satu toilet. Simple je. Tapi itulah, saya lupa bawa charger pula. Tapi nasib baik ada satu kabel dekat motor yang sentiasa plug in. Nasib baik ada. Okay guys, assalamualaikum, selamat pagi semua. Apa khabar semua? So okay, so sekarang menuju jam pukul 8 pagi. 8 pagi waktu Siam. So dah bangun, tak breakfast lagi. Sebab abang kami dah sampai dekat Abang Sah. So saya pun tengah rasa nak check out dan pergi jumpa abang kami dan teruskan perjalanan. Dengar tak? Dengar tak suara saya? Dengar. Okay, so suara tinggi ke rendah? Dia tinggi. Nak kena cas. Ambil mic tu jangan jauh sangat dengan mulut bila nak bercakap tu, sebab orang dengar macam jauh suara. Okey, sekarang. Lagi. Okey, lagi cakap lagi. Okey, tun. Ada dengar? Tak ada. Awak punya mic tu dah betul dah tu. Sebab wiser dia panjang. Wajah panjang. Ke bawah. So dia memang tutup ah. Abe. Nak ada kawan lah. Alhamdulillah kita sampai Abang Sah. Abang Sah baru buka kedai. Macam mana Wan? Dah makan belum? Belum. Belum lah. Dah makan duit ke apa? Kita gerak tu pun nak tunggu macam mana lagi. Masih tak ni lah. Perut masih tak aman lah. Itu aku ngolong. Tak, kalau di sekeri aku makan ni je lah. Ringan-ringan sikit ke dek. Ada ada semi kat situ. Beli pakai ringan-ringan. Dah dia dah cakap Siam lah Wan tu. Bang Sah? Beya. Bang? Beya. Apa lagi ya? Salah. Amin. Ya. Wan, aku kena isi minyak. Aku tinggal 3 bar je ni. Okey, boleh. PTT ada minyak 97 kan? Ada. Kalau abang nak minyak yang mahal tu kan, minyak yang elok pun kena share. Share lah? 97 lah kan? Dia petrol betul, bukan gas hall. Tapi dia 9 apa? 95 ke 97? 95 juga. 97. Tapi dia petrol je tak ada sini. Ya, sini tak ada 97? Tak ada.
Aku ingat ada 97. Dia kalau PTT, kalau PTT 95 gas, bukan 95 petrol. Ya, berapa eh kalau Shell punya? 40 lebih. Oh, lebih kurang mahal 7 bat macam tu lah, 7 bat 8 bat macam tu lah mahal. Betul-betul. Tak apa, RM4 lebih. Lebih kurang isi minyak 97 Malaysia lah. Malaysia RM3 lebih. Yelah, RM3 lebih lah. Kalau 40 lebih ni, jatuh duit kita dekat RM6. Tak boleh nak buat macam mana. Isi je lah, ikut je lah. Mana-mana. Isi mana? PTT ke Shell? Mana-mana lah, janji isi. Okay. PTT pun boleh. Rahim. So Wan, kita sepanjang perjalanan ni ada tempat-tempat yang menarik ke untuk ambil gambar? Ada. Bukan, ni maksud saya perjalanan ni yang nak ke Purapa ni. Ada perjalanan yang menarik? Ada bang. Ya. Bukan daripada Purapa ke atas tau. Ini cerita sekarang ni. Ada. Alhamdulillah. Pai. Oh, Pai tengah cas. Tanya Pai lagi. Dah ambil dia punya kado cas, lepas tu tanya Pai mana. Aduh. Tak apa. Kekok tu, semalam ride dengan dia, dia tak pakai kado. Dah biasa dia pakai kado, tiba-tiba ride dengan orang tak ada kado kan. Nak panggil tak boleh, lepas tu apa tu, jalan game kan. Dekat celah mana. Lepas tu dalam WhatsApp, tegur ni. Tak ada kado kan. Lepas tu masak dia pula, live location pula tak hidup. Dia tak buka data location tu pasal. Tak tahu lah rasanya kot. Dia kena buka WhatsApp baru location dia update. Ni betul-betul driver dah tengok ni punya GoPro. Bukan GoPro ni, Insta 360 ada. Bag dia sampai 2 ngebok lagi. Ni dah macam kat Malaysia ni, tahu tak orang yang jual jajan, motor jual jajan tak? Dia gantung-gantung plastik lah macam ni lah. Ni nampak lah ni. Ni orang jual jajan ni. Dia ada magnet. Kapan hendak buka cover dia? Belum panggil, nanti cari tempat cantik dulu. Pilih-pilih tempat. Kita masuk Laos tak bermalam kan? Kita masuk lepas tu keluar balik kan? Yang ada jam tu kita pergi pagi, petang kita balik lah. Maksudnya kita Laos tu tak bermalam lah. Kita masuk pagi, keluar petang lah. Laos yang ada jam lah. Betul, Laos ada jam tu. Lepas tu kita sambung perjalanan ke Cambodia. Kita masuk Cambodia dulu. Masuk Cambodia dulu, baru masuk Laos. Lepas Pattaya tu, kita masuk Cambodia ikut motor Vespa tu. Okey, faham. Cambodia mungkin dalam 1 malam atau 2 malam. Macam tu eh. Okey. Tapi itulah, kena cari internet lah. Memang kena cari dekat sepadan, memang ada orang. Harap-harap tak mahal eh. Kalau sepadan ni harap maklum lah . Orang tahu tourism datang. Ni bang, 95. Saya dah isi dah. Ya, 95 kan. Yang mana ungu? Apa dia? 5 yang silver ni, yang mahal. Silver? Yang elok, petrol. Mana yang silver? Ni, 95 ni. Kita jumpa. Betul-betul ni. Saya cerita ni apa ni, motor ni kan. Tu Al-Rusak, tau. Tu kenal tu dalam Facebook, nama apa tu? Fadindin tu. Kita jumpa member kat sini. Lapar bagi tahu bang, kita cari dah. Hai. Okey.
bang. No, first time oh, saya tengok accident dekat siang oh. Oh no, Radio Malaysia. Allah, Radio Malaysia. Allah, Allah, Allah.